Nah, dulur sekampung. Ini bahannya untuk kayu putih nanti diekspor dari Indonesia ke Taiwan nih. Ini atapnya terbuat dari dulur sekampung. Di sini juga ada WC ataupun jamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Bakri TV Channel. Kali ini saya berada di sebuah kampung Cadot ya, ke desa Kertara Harja, kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Oh ya kawan-kawan, kita lagi mengeksplor sebuah kampung yang konon rumahnya ada dua di sana itu ya, dan persawahannya juga bagus ya, lurus kampung. Nah, lurus kampung, kita mau mengeksplor ke sana ya. Pengen tahu keadaan rumah yang dua di sana itu keadaannya, katanya unik gitu, nggak tahu ya. Kita lihat ke sana ya dulur ya. Oh ya, lurus kampung, kita lihat, jangan lupa mohon bantuannya di like, di share, di subscribe, jangan lupa loncengnya diketuk ya supaya channel aku bisa berkembang ya dulur ya. Yuk kita lanjut. Nah, dulur sekampung, kita mau ke sana ya. Wah, mantap sekali dulur pemandangan alamnya di kampung Cadot ini ya. Apalagi suasananya, keadaan hujan ya. Nah, mantap ya dulur ya. Kita mau biasa ngebolang ke sebuah perkampungan di sini. Dulur kampung, di sini juga tuh banyak sekali pohon air nira ya. Ini air niranya, ataupun kalau bahasa Sundanya ini pohon tawong ya dulur ya. Nah, lagi ya dulur. Oh, di sana juga ada banyak lagi pohon kapulaga ya, di mana-mana juga ada nih kapulaga ya. Wah, mantap dulur. Tuh pemandangannya, coba lihat, bagus ya, mantap, keren. Apalagi suasananya, keadaan dikasih hujan. Wah, mantap. Ini ada bekas longsor kayak ini dulur. Dah, bekas longsor nih. Nah, kita lanjut dulur. Ini asik-asik ya. Kita lanjut dulur. Di sini juga banyak pohon-pohon kapulaga di mana-mana juga. Pohon kapulaga itu banyak tuh di atas. Di atas sana juga ada ya. Di atas tuh. Lurus kampung, ternyata suasananya sangat menyenangkan ya, apalagi cuacanya sudah hujan gitu ya dulur. Nah, kita lihat ya ke sini. Di mana-mana kapulaga itu ada, tapi sebetulnya pohon kapulaga itu buat bikin kayu putih. Nanti ini kalau sudah jadinya, sepengetahuan saya akan diimpor ke Taiwan ya. Saya juga pernah kerja di sebuah toko kapol yang ada di Cilembang ya. Ini untuk bahan-bahan kapulaga itu buat kayu putih. Nah, ini ada entok. Ada entok nih dulur. Nah, kita lanjut dulur. Nah, ini ada pos ronda. Kayaknya sudah ada mikrofon. Ya, mungkin ini udah tinggal di kursi lagi.
juga banyak rumah panggung. Aduh, ikan kurilem. Mohon maaf ya, dari sampul mungkin ada lagu mendebang pohon, ada sensor ya. Kita lanjut ya ke sana. Di sini juga ada WC ataupun jamban ya. Jamban itu kalau bahasa Sunda itu lah namanya bagbagan, dulur. Nah, ini nih. Gimana? Oh ya, dulur, mohon maaf ya, ternyata di sini ada lagi nebang pohon, pohon pakai mesin sensor. Mohon maaf ya. Yuk kita lanjut ya, dulur. Nah, juga tuh ada pemandangannya bagus sekali ya. Ada kolam ini nih. Ada kolam bagus ini. Ya dulur, kita lanjut. Ini teh kampung apa sih? Sadot. Oh ya dulur. Masih kampung Sadot ini ya. Kampung Sadot, Kecamatan Desa Kertaraharja. Desa Kertaraharja, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya dulur ya. Kita lihat di sini ada warga di sini. Kita tanya-tanya ya dulur ya. Ada jamban, jamban ataupun bagbagan itu ya. Kalau bahasa Indonesianya WC ya. Kalau bahasa Indonesia yang WC itu ya. Kita pengen ke sana ya. Hey, adek-adek, jenawan pager. Jamu ada kareci. Ada-ada lagi ngadu kareci ataupun kelereng. Jalannya lalur licin. Ini hujan. Kita keluar dulu. Main. Ya, kameramen. Punten anggering amangan ah. Aduh, nah ternyata di sini ya dulur sampung jalannya alur alias licin. Kalau nah, kita salaman dulu sama warga, sana minta izin dulu ya. Kita lanjut ke sini. Kameramen dek. Nah, kita lanjut. Dek kameramen, aduh. Jadi nggak lebih. Alur, kadiamannya. Jalannya aduh. Dek licin. Assalamualaikum. Aduh. Ah, ikut izin ah, amengan tadi ya. Bentar. Dedek. Oh ya, dari kampung ini lagi ingin bertanya sama warga sini. Kampungnya kampung apa ya? Kampung naon, A? Bulan? Genteng. Oh, kampung Genteng. Tapi kecamatan mah Tarajunya, Tasikmalayanya. Enggak tenunnya angnya, anu teh bari ka bumi anu dua anu nengang di. Anu sawahna ieu lah intinya. Ah, dur sapun. Aduh. Maaf ya. Ini kosnya lagi kos-kosan gitu. Capek ya, itu ya dulur ya. Ah, di sana juga ya dulur ya. Tuh ada rumah panggung sama permanen. Tuh. Coba lihat ke sana ya, kameramen. Ih, mantap, sini mah adem walaupun panas. Tapi udaranya sejuk sekali ya, dulur ya. Di sini juga ada masjid buat sembahyang. Pemandangan alamnya juga bagus ya, dulur ya. Ah, kita lanjut, dulur. Ayo, let's go. Alur dulur, aduh, tuh licin, licin banget kesini ya dulur ya, bermain kesini nih berkunjung,
Waduh. Dulur sambung jalannya gini ya, mudah-mudahan sama pemerintah bisa memperbaiki jalan ini. Nah, ini agak licin nih. Ya mudah-mudahan dari pemerintah bisa melihat ke kampung ini ya, dulur ya. Nah, jalannya aksesnya kalau ke sana sangat apa? Ekstrim juga kalau jalan kaki. Asyik. Mantap tuh rumah panggung. Ini mbak mantap rumah panggung dan ada juga sebuah jamban ataupun bahasa Indonesianya WC ya. Ini ada kolam balong ya dulur. Nah di sini juga ya dulur sampung ternyata ada sebuah rumah panggung kayak di Kampung Naga ya. Ya betul. Nah kayak di Kampung Naga itu ini unik sekali nih. Ini karena apa? Jauh ke sana kemari ya. Nah, ini kayak Kampung Naga nih. Ini atapnya terbelat dari kampung. Rekan aku ini bakat apa jalannya licin sampai mencuci ini sandalnya dibawa takut putus ini sandalnya. Licin banget ini. Jalannya tanah merah. Licin. Jadi tuh kameramen takut jatuh ya kawan. Kameramen. Dulu sekampung. Ini adik-adik lagi apa? Aduh, kelereng ataupun kaleci itu ya mengingatkan saya di waktu kecil ya. Dari tahun 70-an cuman dua mah atau tahun 75-an ini nih saya waktu zaman SD dulu suka main kelereng ini nih. Ada bapak-bapak mau ke mana pak? Mau ke kebun. Oh katanya mau ke kebun ya dulu kampung. Ini tuh. Aduh, kelereng ataupun kaleci kalau bahasa Sundanya ini. Ini berhubung tanahnya licin, jadi ini nih kelereng ini biasanya cepat berhubung tanahnya apa? Cepel alias lengket gitunya. Jadi ini berhenti bagus ya dulur. Terus kampung di sini juga tuh banyak rumah-rumah panggung di sini tuh. Dan sana juga ada. Oh ya dulur kampung. Tadinya saya mau ke kampung sana yang dua rumah ya, tapi akses jalannya beda itu ya. Ya terpaksa saya mau sampai di sini dulu ya. Nanti kita ekspos lagi ke sana ya. Yuk ikutin terus ya. Ayo. Hati kameramen, aduh, kameramen di sini, aduh. Nah, ini nih, kampungnya banyak perkampungan, banyak rumah-rumah panggung. Walaupun rumah panggung, ada juga rumah permanen ya, permanen. Baru pertama kali saya main ke sini ya, dulu ya. Ini juga ada rumah permanen. Dede, menuju naon dek? Ini juga rumah panggung ini. Ini panggung ya. Kita coba kesini ya dulu. Jalannya licin. Mm-hmm.
ini kan permanen, cuman bawahnya apa? Keren lah gitu ya kampung di sini ya dulu ya. Dan juga di sana juga ada sedikit ada atapnya, ada yang genting, ada yang dari injuk gitu ya. Alhamdulillah ya dulur, saya ngebolan ke kampung Cadot sini. Ternyata akses jalannya gini nih, licin. Aduh, alhamdulillah warganya. Alhamdulillah ini. Kampungnya sangat indah ya. Wah. Indah sekali ini kampung ini ya, dulur. Alhamdulillah saya ngebolan ke sini sampai ke kampung Cadot. Untungnya hujan udah berhenti ya. Nih ada pohon kapulaga. Di mana-mana kapulaga itu ada, dari kampung-kampung juga ada ya. Ini kapulaga itu bahannya untuk kayu putih, nanti diekspor dari Indonesia ke Taiwan ke Indonesia lagi gitu ya. Kita lihat pinggirnya ke sana ya dulur ya. Ayo. Aduh, awas becek. Aduh. Turun lagi. Ada jalan nggak ke sini? Ini apa ini? Banyak. Ada. Ada jalan ke sini. Oh, ada air. Ada warga. Warganya alhamdulillah sampai ke sini ya. Assalamualaikum. Airnya bening tuh. Dulur, alhamdulillah bening ya. Alhamdulillah ada parabola. Parabola sama. Assalamualaikum Pak. Aduh, punten ngiring amengan kak dia. Ngiring si Latu Rahmi. Waduh, kata kamu ya. Amang, hati nuhun. Tepangkin lagi nana ngiring amengan kak dia. Itu kampung Bojot kan ya. Cadot. Ini ada ya, ini ada warga di sini nawarin sesuatu tapi udah kenyang perutnya dulur. Nah, selamat datang Pak. Mohon disuruh makan tuh dulur. Ini juga warganya baik-baik. Ada istrinya teh. Kiring amengan teteh ka dieu abdi. Ternyata ya dulur sambung warga di sini sama ini. Bermain di sini berdua ya sama kasih mantap asik-asik ya. Alhamdulillah jalan-jalannya mantap sampai ke sini tuh. Nah, ini ada rumah panggung dua sini. Alhamdulillah ngebolang sampai ke sini kampung Cadot ya dulur. Nah, alhamdulillah di sana juga masih ada rumah tuh. Tapi ya kita cukup sampai di sini dulu ya. Ada anak. Ada Manki. Kita lihat ke sana. Ada Manki. Halo Manki. Hey. Ada Manki. Hey. Where are you? Hey. Ini ada Manki. Monkai. Mantap ya, dulur. Alhamdulillah ya saya bermain ke sini bersama rekan-rekan juga kameramen juga sama seorang YouTuber juga ya. Makasih atas dukungannya ke Bakri TV ya, kameramen dan bersama Tasik asik-asik ya. Mantap. Terima kasih kembali telah mendukung Bakri TV berkunjung atau bermain ke kampung Cadot ini.
Alhamdulillah. Ada adek-adek nih, ini nih. Gila ini. Teh ngiring amangan teh. Teh ka ditene teh aya jalan teh teh. Aya. Berhubung udah ini ya udah sore, saya bersama rekan aku nih. Tasik-tasik sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya dan mohon dukungannya ya dengan cara di like, di share, di subscribe. Jangan lupa nih channelnya Tasik-tasik ya. Mantap. Dukung terus ya, dan juga kameramen ya, channelnya GH channel ya. GH channel ada ya, itu makasih buat kameramen aku ini, GH channel juga ya sama ya. Oh ya, kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.